Oke guys, di video kali ini kita mau buat ketuk dua jari ya. Jadi ketika kita mematikan layar seperti ini dan kita ketuk dua kali, layar akan hidup di HP Xiaomi Redmi 4A. Oke, langsung aja kita buat ya teman-teman. Caranya teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian teman-teman pilih tampilan dan pilih ketuk layar dua kali untuk membangunkan ya. Jadi kita coba guys, kita ketuk dua kali maka layar akan hidup. Oke, caranya sangat mudah banget guys, teman-teman bisa lakukan ini di rumah dimanapun teman-teman pengen mencobanya ya. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you.